Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, saya Agus Supriyadi bin Muhadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Zain Oktarifah binti Bapak Muzain dengan baik Mu'asyarah bin Ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikat taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Demak, 29 Mei 2022. Suami Agus Supriyadi. Saudara Agus Supriyadi bin Bapak Muhadi, saudara saya nikahkan dan juga saya kawinkan dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Zain Oktarifah binti Bapak Muzain yang telah mewakilkan perwakilannya kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zain Oktarifah binti Bapak Muzain dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.